Lebih 3,000 pengunjung bermandi lumpur memeriahkan karnival sukan bendan daerah Perak Tengah di bendan layang-layang kanan Parit Perak pada Sabtu. Program yang berlangsung selama 2 hari itu bagai mengimbau nostalgia apabila permainan sukan rakyat seperti pukul bantal, meniti basikal, tangkap itik dan panjat tiang licin diadakan di samping pertandingan bola sepak, bola jaring dan tarik tali. Karnival sukan bendang daerah Perak Tengah kali ini kita telah susun banyak aktiviti-aktiviti sukan bendang, aktiviti sukan bendang tradisional yang semakin dilupai. So bila ada acara macam ni kita memang kena join lah. Memang kita kena sama-sama merasa main lumpur macam dulu balik, main bendang, duduk lecah, apa semua, mandi tali ayur, memang kena lah, memang kena sertai. Kehadiran pelajar antarabangsa dari Universiti Teknologi Petronas UTP menjadi tumpuan apabila mereka turut berkubang ketika menyertai pertandingan bola sepak bendang bersama penduduk kampung. Understand, and even this ball game, I am seeing it for the first time. I have never seen it even in YouTube for the first time. And people are very friendly. They are very okay, smiling. They give us breakfast. You understand? I'm very happy, Allah. Kita mempromosikan acara-acara yang mungkin dianggap tradisional ini untuk dijadikan sebagai salah satu daya penarik kepada masyarakat untuk berada di kawasan bendang yang sememangnya cukup indah pemandangan. Dan pada hari ini kita lihat sambutan daripada masyarakat khususnya dalam daerah Perak Tengah ini cukup baik, dan kemungkinan kita mencadangkan kepada Tourism Perak dan juga kepada pihak pejabat daerah Perak Tengah untuk dijadikan sebagai satu acara tahunan sepena dengan program selepas menuai padi dan sebagainya.